Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya, Rizal Kurniawan Tutorial. Sebelumnya channel ini ada baiknya teman-teman terus cuci tangan saat bersih dan saat jaga kesehatan. Terus starting channel ini di rumah saja ya. Nah, berita datang dari teknologi dari anak perusahaan Xiaomi yaitu Poco ya. Dilansir dari berita online CNBCIndonesia.com. Poco M3 rilis di RI atau Republik Indonesia. Ini bocoran spesifikasi dan harganya. Nah, penjelasannya yaitu Xiaomi bersiap menghadirkan lini baru dari Poco, yakni Poco M3 di Indonesia. Dalam akun Twitter Poco Indonesia diumumkan peluncuran akan dilakukan secara online. Poco Indonesia menyebutkan 3 ponsel dengan titel The New Entry Level Killer akan dirilis pada Kamis 21 pukul 19.30 ya waktu Indonesia Barat di kanal YouTube Xiaomi Indonesia. Poco M3 sebelumnya sudah dirilis secara global pada November tahun lalu. Ponsel ini memiliki layar berukuran 6,53 inch IPS LCD dan dilindungi oleh Corning Gorilla Glass 3. Dikutip GSM Arena Rabu tanggal 21/1/2021. Poco M3 mengadopsi desain notch kecil untuk dudukan kamera depan beresolusi 8 megapiksel. Sementara itu, 3 lensa menghiasi bagian belakang ponsel dengan konfigurasi 48 megapiksel atau wide, plus 2 megapiksel atau makro, plus 2 megapiksel depth sensor. Xiaomi menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 662 untuk mendukung kinerja Poco M3. Sementara itu, perangkat akan berjalan di atas MIUI 12 berbasis Android 10 atau Android 10. Di sisi baterai, Poco M3 memiliki daya cukup besar yakni 6000 mAh dengan dukungan pengisian daya cepat 18W. Poco M3 hadir dengan 2 varian RAM dan ROM yakni 4GB plus 64GB dan 4GB plus 128GB. Sementara itu, untuk warna terdapat 3 pilihan yaitu Cool Blue, Poco Yellow, dan Power Black. Dan itu Xiaomi menambahkan pemindai sidik jari di bagian samping ponsel, stereo speaker, dan port 3,5 mm headphone jack. Melansir Android Central, Poco M3 sudah diluncurkan di Eropa sebelumnya pada 27 November 2020. Saat itu harganya adalah $149 atau 2.09 rupiah. Untuk versi 4GB plus 64GB dan $169 atau setara 2,3 juta rupiah. Untuk varian 4GB per 128GB. Nah, tadi adalah berita yang datang dari brand teknologi smartphone ya, dari anak perusahaan Xiaomi yaitu dari Poco ya, yaitu Poco M3 rilis di RI atau Republik Indonesia. Ini bocoran spesifikasi dan harganya. Nah, terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share agar selalu mendapat video-video terbaru tentang teknologi, unboxing, dan tutorial. Terima kasih.